merasakan berkah tersendiri atas terselenggaranya program Tentara Manunggal Membangun Desa 110 Bojonegoro. Toko bangunan di sekitarnya ikut untung karena sebagian besar material dibeli dari toko mereka. Pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro secara tidak langsung berdampak di sektor perekonomian pelaku usaha di desa sasaran. Salah satunya seperti yang dirasakan Lutfi, penjual material bangunan Desa Ngerancang, di mana selama pelaksanaan rehab SD Negeri Ngerancang 4, banyak menggunakan material dari tempat usaha Lutfi. Material yang dipesan untuk rehab tersebut seperti kusen jendela dan pintu. Dengan pesanan tersebut dapat menambah penghasilan untuk Lutfi. Lutfi turut berterima kasih dengan adanya program TMMD dapat membawa berkah untuk dirinya karena bertambahnya penghasilan Lutfi dari penjualan material tersebut serta jalan desanya yang semakin mulus. Ini tadi ngirim kelengkapan untuk SD itu berupa kusen-kusen jendela, pintu. Ya saya terima kasih untuk program ini karena dengan program ini saya juga bisa menghasilkan dan bisa memberi pemasukan kepada saya. Harapan kedepannya semoga ini terus berlanjut karena bisa berkesinambungan antara pihak dari TNI dan pihak dari pemborong juga dari masyarakat sini. Ia berharap program TMMD terus berkelanjutan karena dampak dari program tersebut dinilai bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan menggunakan pick up, Lutfi memasok material ke SD Ngerancang 4, Desa Ngerancang, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Tim Liputan, Batik TV melaporkan.